kadang-kadang orang anggap bahasanya lepas dominan akan timbul masalah orang bukan Islam. No, tak pernah berlaku. Kita ada tested. Kita ada testimonial. Bukan hipotesis. Dah menjadi tesis. Di Kelantan kita dapat lihat bagaimana penduduk orang Islam di Kelantan 95% termasuk juga di Selang, di Terengganu. Ramai orang Islam, majoriti. Tetapi mereka bebas untuk hidup. Mereka bebas untuk berniaga. Mereka berekonomi. Bebas untuk berpolitik. Semata-mata kerana apa? Islam dia mengajar kepada kita, jangan kamu menyakiti ataupun jangan kamu mengkhianati orang bukan Islam. Itu prinsip dia. Kan? Kita tengok nak bukti dia di Kelantan, di Terengganu, di Kedah apabila pas kuat kita tak ada masalah. Hubungan kita dengan bukan Islam, kita tetap hak mereka, kita berikan hak yang mereka sepatut kita berikan.